ini gua akan menjelaskan tentang bagaimana tips cara merawat burung hantu jenis kelepuk part 2. Oke, ini dia burung kelepuk yang mesti berenser dan cocok buat dilatih untuk teman ngabuburit kalian atau teman aktivitas kalian, partner dan teman curhat juga bisa, guys. Oke, langsung aja. Ini ada 4 ya, ada 4 dan kita akan memberi makan. Let's go. Kita akan memberi makan anak-anak lucu-lucu imut-imut ini. Yuk, kita ambil satu-satu. Ya, sip. 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 Oke. Ini ada 4 dan sama aja makanan ini, ikan lele atau jangkrik juga bisa. Kalau saya pakai ikan lele biar padat dan biar nggak lapar mulu. Dia masih kagetan. Nah, dia mau tuh ya. Dia kagetan. Oke. Kayaknya dia besar. Dan jangan terlalu banyak kalau misalkan masih bayi. Kasih aja agak kecil. Lucu sekali. Nah, ini goyang-goyang paling. Nah, dia masih merasa-rasa enak apa enggak itu makanannya. Iya, sip, dia dimakan. Ini udah kenyang. Nah, sip, dia dimakan juga. Oke, segitu dulu cara tips merawat burung hantu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.